Assalamualaikum guys. Jadi hari ini aku sama teman-teman aku mau main ke tempat wisata Kampung Durian. Tapi bukan Kampung Durian runtuh yang ada di Upin Ipin ya. Nah akhirnya setelah perjalanan yang lumayan panjang, kita nyampe juga. Wih, baru masuk pemandangannya tuh udah bagus banget guys. Di sini kita bayar dulu tiket masuknya. Alhamdulillah hari ini cuacanya tuh mendukung, cerah banget guys. Nah ini teman-teman aku, kita totalnya ada 8 orang. Oke lanjut kita menuju spot wisatanya. Di sini tuh kita turun tebing yang lumayan panjang. Oh iya, kalian yang lagi nonton, ada yang udah pernah kesini kah guys? Aku ditidak loh. Wih, cantiknya. Wih, ternyata rame juga ya. Karena terik banget, jadi kita neduh bentar guys. Habis itu lanjut cari pondok. Di sini tuh sejuk, di mana-mana hampir ada air guys. Suara gemericik airnya tuh bikin tenang banget. Nah kita udah dapet pondok, berhubung udah siang, jadi kita makan siang dulu. Oh iya, ada juga kereta gantung guys, tapi kalau nggak salah sih masih dalam percobaan gitu. Kayaknya seru ya nggak sih? Dari pohon langsung. Iya, depan rumah sih. Gue harus cari angle. This is it. Yeah, I need it right now. Selesai makan, kita lanjut cari tempat buat foto-foto sama TikTokan guys. Lihat air di sini tuh rasanya pengen mandi. Oke, kita TikTokan dulu ya guys. Oke guys, main di Kampung Duriannya udah selesai. Nah, habis dari Kampung Durian ini, rencananya kita mau nonton Vina. Tapi sebelum itu, kita mandi dulu di kosan ponakannya teman kita. Nah, sekarang udah siap guys. Tapi karena kita udah lapar lagi, jadi kita mau makan bakso dulu. Di sini kita udah pesen bakso, tapi kita udah nunggu lama banget, baksonya tuh nggak datang guys. Ujung-ujungnya kita tunda dulu makan baksonya, kita nonton Vina dulu. Selesai nonton Vina dan lanjut makan bakso. Untung aja tadi tuh kita nonton, jadi nggak kerasa banget lapernya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Nah ceritanya
pokoknya sehabis makan bakso ini kita langsung pulang ke rumah. Oke, segini dulu ya guys vlognya. Dadah.